Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Sulawesi Barat atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016. Selama 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2015 dan tahun 2016, pemerintah Kabupaten Mamuju Utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat. Penyerahan penghargaan opini WTP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulbar, Sumedi, di Aula Kantor BPK Sulbar dan diterima langsung oleh Bupati Mamuju Utara Insinyur Haji Agus Ambojiwa. Kepala BPK Perwakilan Sulbar, Sumedi, mengatakan penilaian pemberian opini WTP kepada Pemkab Mamuju Utara telah memenuhi unsur berdasarkan kriteria, kesesuaian dan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan efektivitas pengendalian intern. BPK Sulbar telah memeriksa neraca Pemkab Matra per 31 Desember 2016. Meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran perubahan, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan likuiditas dan catatan atas laporan keuangan tahun yang berakhir. Sementara itu, Bupati Mamuju Utara Insinyur Haji Agus Ambojiwa menyampaikan rasa terima kasih terhadap BPK Perwakilan Sulawesi Barat atas pemberian opini wajar tanpa pengecualian kepada Pemda Matra. Insinyur Haji Agus Ambojiwa juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam penatausahaan keuangan dari aset daerah Pemkab Matra. Dia pun berjanji akan melakukan perbaikan agar opini WTP dapat terus diraih Pemkab Matra ke depan. Selain itu, Bupati dua periode ini juga memberikan apresiasi terhadap pejabat dan dinas di pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang telah melakukan pelaporan keuangan daerah dengan baik, sehingga tidak ada temuan dan Kabupaten Matra kembali menerima penghargaan opini WTP dari BPK Perwakilan Sulawesi Barat. Opini WTP adalah yang kedua kalinya bagi pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, di mana pencapaian opini WTP yang pertama adalah pada tahun anggaran 2015. Hadirin yang berbahagia, saya dari dalam proses penatausahaan keuangan masih mengalami beberapa kendala dan secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada proses penyusunan laporan keuangan. Beberapa hal tersebut antara lain pengelolaan dana maupun operasional sekolah akhirnya akan diserahkan kepada pemerintah provinsi dan tata kelola diundang. Itu karena